Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira ya, di mana lagu Lesti Kejora tembus 15 juta viewers. Congratulations buat lagu Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa. Dalam 20 hari perilisan, lagu Lesti Kejora sudah tembus 15 juta viewers. Masya Allah ya, meskipun trendingnya turun menjadi trending 4 untuk musik, tapi alhamdulillah lagu Lesti Kejora di 20 hari perilisan masih masuk di jajaran trending. Kemudian di sini juga terlihat, masya Allah ya, luar biasa sekali viewersnya selalu nambah lagu Lesti, bahkan masih masuk di jajaran trending. Untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari kakak Rizky Billar nih para sahabat. Ada sebuah pertanyaan nih dari kakak Rizky Billar, dan pertanyaan ini akan mendapatkan Rp200.000. Wah, siapa nih yang beruntung? Yuk jawab dan langsung saja DM ke kakak Rizky Billar ya. Kemudian untuk persoalan yang kedua nih, kakak Rizky Billar mengunggah kembali postingan di story-nya. Soal kedua, siapakah dia dan aktor yang memerankannya? Tulis di kolom komentar nih para sahabat. Dari postingan tersebut langsung ada komentar dari akun @vivinaila. Masya Allah, istilahnya buku adalah jendela dunia ya. Salfok sama postingan kakak Rizky Billar, di sampingnya banyak banget buku. Dan ini adalah ilmu pengetahuan yang luas ya. Dan wajar kalau Rizky Billar disebut pintar dan cerdas karena selalu membaca buku. Dan di sini juga ada komentar dari Priyo Nugroho. Masya Allah, besok kalau rumah Leslar udah jadi, insya Allah ada ruang khusus ya buat rak-rak buku dan baca buku. Dan emang karena Papa Billar ini emang hobinya baca buku guys, wajar ya kalau Koko Rudy Salim juga bilang kalau Papa Rizky Billar ini anaknya cerdas, pintar karena hobinya emang membaca buku. Siapa nih yang hobi baca buku di antara kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Kalau Mimin sih hobinya baca buku cerita nih. Kemudian juga ada komentar dari Dwi Alila. Saya agak salfok Min sama Gesper yang lumayan harganya, namun ditaruhnya cuma di rak gitu doang. Kalau aku mah udah ada kuncinya ya. Saking mahalnya tuh harga Gesper Rizky Billar. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Adibal Official. Masya Allah ya, lagu Lesti Kejora memang selalu membuat kita para pendengarnya langsung menikmati lagu dari apa yang dibawakan oleh Lesti Kejora. Ketika Bunda Lesti Kejora membawakan lagu Sekali Seumur Hidup, Bunda Lesti Kejora ini mempunyai penjiwaan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya bisa menyanyi saja, kata Kak Adibal, Lesti Kejora mempunyai penjiwaan yang kuat.
bahkan nyanyinya pakai hati ya, dirasakan. Dan ini menjadi nilai plus bagi Lesti Kejora. Dan orangnya rendah hati banget, Masya Allah, Kak Adi Balaja sampai bilang gitu ya, Lesti Kejora emang orangnya rendah hati, kemudian juga attitude-nya good. Dan gak salah kalau setiap lagu Lesti Kejora yang baru rilis nih langsung trending karena nyanyinya dengan hati ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya nih para sahabat, ada kabar gembira dari vlognya Leslar Entertainment. Udah diunggah nih vlog terbarunya dari Abang L. Tunggu sore nanti, kira-kira bakal ada vlog lagi gak ya. Dan mungkinkah vlognya Abang L ini bakal trending? Kita lihat saja nih para sahabat. Dan pastinya jangan lupa streaming dan tonton terus vlognya Leslar Entertainment. Mudah-mudahan bisa trending lagi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ada unggahan terbaru dari pengacaranya Rizky Billar. Di sini sudah beres semua ya, alhamdulillah. Rizky Billar juga bantah terlibat pencucian uang dan mengaku tidak kenal dengan Rafael. Kasus penipuan uang atau pencucian uang yang dikait-kaitkan dengan inisial R, yakni Rafael, sudah ditangkap oleh penyidik dan KPK. Dan alhamdulillah semua yang mengarah kepada Rizky Billar terbantahkan, karena memang kakak Rizky Billar tidak pernah terkait dengan kasus-kasus seperti pencucian uang tersebut. Bahkan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh pengacaranya Rizky Billar. Terima kasih untuk semua teman-teman media atas bantuan klarifikasinya. Semua udah diklarifikasi dan clear bahwa bisnis dari Rizky Billar ini adalah halal. Dan Rizky Billar tidak pernah ada kaitan sama sekali dengan Rafael atau kasus yang disebutkan oleh netizen. Kemudian juga nih para sahabat, iseng-iseng ngecek gilasi tembus katanya nih 300k, dimana ada RCTI Infotainment yang mengunggah postingan dari Lesti Kejora saat membacakan ayat suci Al-Quran tahun lalu. Bahkan diunggah 8 hari yang lalu nih para sahabat, udah tembus 300.000 penonton. Wow, keren banget nih guys, Masya Allah ya. Itu pun lat post nih Ramadan tahun lalu, Bunda Lesti Kejora melantunkan ayat suci Al-Quran diunggah di RCTI Infotainment di Silet ya. Langsung naik drastis viewersnya, keren banget. Emang nih kalau mengunggah Leslar pasti berkah ya, Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang membuat kita bangga banget ya, semakin hari semakin banyak orang yang sayang kepada Lesti Kejora. Doa terbaik, mudah-mudahan mereka berdua selalu diberikan kelanggengan, kebahagiaan, dan pastinya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.